Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah pada hari ini di SDI Plus Imam Muslim telah dilaksanakan kegiatan imunisasi bagi anak-anak kelas 1 dan juga anak-anak kelas 5. Imunisasi bagi kelas 1 yaitu imunisasi MR yang dilaksanakan untuk anak kelas 1 di kelas Banin ataupun Banat. Sementara imunisasi HPV itu dilaksanakan pada anak-anak kelas 5 Banat saja. Tujuan dilaksanakannya imunisasi ini adalah untuk sebagai upaya kita dalam mencegah hal-hal yang mungkin dapat menjadi masalah bagi anak-anak di kemudian hari. Sementara kegiatan screening juga dilaksanakan pada hari ini bagi kelas 1 sampai dengan kelas 6. Jadi semuanya dilakukan pemeriksaan kesehatan secara dini supaya nantinya kita dapat mengetahui lebih awal misalkan ada permasalahan terkait kesehatan anak-anak, sehingga hasilnya nanti akan kita sampaikan pada wali murid tentunya secara WAPRI melalui WA pribadi pada wali murid, anak-anak, supaya nantinya orang tua mengetahui jika anaknya atau ananda mengalami masalah kesehatan. Harapan saya kegiatan seperti ini yang bekerja sama dengan puskesmas dapat terlaksana secara berkala, supaya apa? Nantinya kita tetap dapat memantau terus perkembangan kesehatan peserta didik kami. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait kegiatan pada hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.